Hai Lun, boleh nggak aku duduk sini? Teman-teman nggak asik soalnya. Boleh, duduk aja. Lun, ntar malam kita keluar yuk. Kamu bisa nggak? Boleh, tapi nggak bisa malam-malam. Ya. Oke deh, gak apa-apa. Ntar kafe ya. Tapi aku malu tuh. Halah, malu kenapa sih? Biasa aja kali. Ya udah deh, iya. Oke, ntar malam aku kabarin ya. Iya. Ih, ganteng banget si Santo. Mana coba lihat. Nih. Ya ampun, si Santo nih ganteng banget. Ganteng banget kan? Kalian pada bahas apa sih? Ini, coba lihat. Ya Allah, iya ganteng banget. Duh, jariku gatel banget pengen komen IG-nya Santos. Hahaha, biar mereka kepancing. Oh iya. Ih, berani-beraninya si Ratna ngomen kayak gini. Mana coba lihat? Ini nih, lihat. Mana? Beraninya dia sama kita. Enaknya diapain tuh anak? Kabelku mana ya? Halo, Lun? Iya. Bentar kita langsung ketemu di kafe ya? Iya, bentar lagi berangkat. Ini aku masih baca-baca buku. Oke, sampai ketemu. Iya. Mandi ah. Gimana aja sih kamu? Dari tadi aku nunggu lama loh. Iya maaf, tadi ada sedikit kendala. Iya, santai aja kali. Oh iya, ini minuman buat kamu. Iya, makasih ya. Aku angkat telepon dulu ya. Iya. Iya, ini udah sama aku kok. Kalian jangan lupa standby ya. Oke. Kayaknya aku harus pulang sekarang deh. Kamu nggak sekalian pulang? Ya udah deh, aku pulang juga. Yuk, yuk.
Hati-hati ya, Rat. Kamu juga. Malaikat penolongmu. Lun. Halo Lun. Tolongin aku disergap mereka. Lun. Kamu dengar kan? Lun, tolong jawab dong. Lun, tolongin aku. Lun. Apa maksud semua ini? Mereka itu kan teman kamu. Ya iyalah. Ini akibatnya karena kamu berani jelek-jelekin idola kita. Kamu tahu si Santos kan? Dia itu idola kita. Ya ampun, itu kan aku cuma bercanda, gak ada maksud